Halo bosku, kali ini kita akan memodifikasi mobil Wuling Air F menggunakan velg HSR Wellring 14. Yang mau tahu proses lengkapnya, let's check it out. Kita lihat dulu tampilan mobil Wuling Air F ini sebelum velg dan banyak kita modifikasi. Nah ini tampilan ban dan velg original dari pabriknya bosku, dan akan kita ganti dengan velg dan ban dengan ukuran yang lebih besar dari aslinya. Kita pasang dongkrak dulu. Oke, kita copotin aja bannya satu persatu. Let's go. Sudah selesai semua, kita ke proses selanjutnya, kita ke pemasangan ban dan velgnya. Nah ini velg HSR yang kita gunakan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa lihat di bawah ini. Lanjut kita pasang bannya. Di proses ini kita harus selalu hati-hati bosku, agar tetap aman. Lanjut kita balancing. Nah ini proses yang wajib banget kalau bosku ganti ban atau velg yang baru, supaya velg tetap imbang. Nanti akan keluar angka yang muncul seperti di monitor bosku, dan kita pasang timahnya. Dan kita juga pakai baut aksesoris dari HSR bosku, supaya tampilannya makin ganteng. Oke, kita pasang saja ban dan velg yang sudah kita proses tadi. Let's go! Kalau sudah selesai semua, jangan lupa untuk kencangkan lagi baut-baut roda, karena keselamatan adalah yang utama. Lanjut kita semir sampai kinclong, dan semua proses selesai bosku. Yeah.